Mika friend semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Mika Zuki Hobi. Di hadapan kalian kali ini adalah sesuatu yang sangat aku tunggu banget akhirnya. Wow, ini menambah koleksianku lagi Mika friend, menambah imunku lagi. Ini di paket yang sudah aku tunggu dari 3 minggu yang lalu. Ya, aku ini aduh, gimana ya cerita ini ya? Seneng banget gitu loh, ya friends. Wow, seneng banget. Oh ya, aku ada rencana pengen ngadain giveaway nih. Tapi aku belum tahu nih, kira-kira seperti apa giveaway yang enak dan menarik untuk di apa ini ya? Mungkin di Mika Friends semua ada yang bisa ngasih saran, boleh tulis di kolom komentar, oke? Aku tunggu saran kalian ya. Oke Mika Friends, mari kita buka. Tapi sebelum kita buka, buat kalian yang belum subscribe channel ini, boleh kali di subscribe. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan share-nya. Dan buat kalian yang sudah subscribe channel ini, aku ucapkan beribu-ribu, berjuta-juta, puluh miliar. Terima kasih Mika Friends. Oke, nah seneng banget aku nih. Seneng banget ya. Wah, wih, agak berantakan ya. Tapi tidak apa-apa. Loh, kok banyak banget kayaknya. Bener gak sih pengirimnya? Nah, bener, pengirimnya dia kok kayaknya banyak banget. Apa ada, aku perasaan cuma pesan satu dan ini. Wow, aku dikasih gift loh Mika Friend nih. Wow, ini, baca nih. Titip buat adik-adik ya Om Mika, maaf cuma 2 item. Nah, wow, ini jadi gini Mika Friends, sedikit aku cerita. Aku itu lagi ngadain sih, aku ngajakin teman-teman diecaster yang ada di Indonesia buat ngedonasiin mainan yang mungkin udah nggak mereka butuhin lagi tapi masih dibutuhkan oleh anak-anak sekitar. Nah, jadi ada beberapa seller, ada beberapa teman diecaster juga yang ngirimin item buat aku donasiin ke anak-anak yang lain gitu loh. Jadi mungkin Mika Friends semua, jika ada mainan yang pengen didonasiin buat teman-teman ataupun buat bocil-bocil melalui aku, jika kalian percaya boleh kirimkan. Nanti alamatnya bakalan aku tulis di kolom komentar juga mungkin ya, kalau kalian mau. Oke Mika Friends, ini dia. Buat ini, buat Om ZG Hot Wheels, terima kasih Om. Ini insya Allah bakal nyampe ke tangan bocil-bocil kita ya. Walaupun 2 item tapi luar biasa Om. Terima kasih Om, terima kasih. Oke, mari kita lihat item kita Mika Friend. Ini cuma satu doang nih. Dusnya besar itu karena ada item yang buat bocil-bocil. Kita dobrak. Kita lihat seperti apa detailnya. Ini masih sama seperti yang kemarin-kemarin yang aku pesan sama dia. Dan ini adalah wow, Datsun Wagon lagi. 510 Bluebird Wagon. Tuh kalian lihat tuh ada lambang Datsuannya. Gila, keren banget. Gila. Tuh ada tulisan Datsunnya 510 guys. Bagian atasnya terbalik. Ini dia. Wih, ini dia ada tulisan Datsun, gila. Mantap banget. Di sini terus ada tulisan 510-nya Mika Friends. Wow, pemilihan peleknya. Ini mengingatkan aku sama Datsun Legendary ya. Datsun Legendary itu modelnya seperti ini. Dan aku sedang mengumpulkan nyawa untuk memberanikan diri membelinya. Padahal itu harganya lumayan. Bantu aku ya Mika Friends ya, biar bisa kebeli. Mana tahu bisa kebeli 2 kan, satu buat giveaway. Oke Mika Friends, kita lihat dulu detail dari paintingnya si Om ZG Hot Wheels ini. Nah, kalau di bagian belakang di atas tulisan Datsunnya ini, kita bisa ngelihat nih. Di bagian sini tuh ada, kurang fokus. Nah, kita bisa ngelihat nih ada kayak lambat tulisan Jepang juga. Dan ini ada seperti lampu Mika Friends nih. Sini ada tulisan 510 dan di sini ada seperti lampu juga kayaknya. Ada tulisan Datsunnya. Di bagian depan, detailing lampunya GG banget nih. Kalau kalian bisa ngeliat tuh ada tulisan Datsunnya juga. Sebentar, aku coba fokusin. Nah,
Tuh, ada tulisan Datsun-nya juga ya, make friends. Tuh, untuk lampunya, painting lampunya kayak bercorak-corak norak. Nggak, keren-keren banget nih. Ini dandrilnya ini, ganteng banget. Sayang biasanya masih plastik. Sayangnya di sih, itu aja sih, biasanya masih plastiknya, make friends. Oke, kita lihat bagian sebelah kanannya, sama saja tidak ada perubahan, make friends. Sama seperti di sebelah kirinya. Cuman ini untuk pemilihan warnanya, warnanya kalau aku bilang sih kayak hijau toska gitu, tapi ganteng banget. Hijau atau hijau-hijau telur asin. Iya kan? Atau hijau-hijau telur asin. Wih, nih kita coba bantu pencahayaannya tuh. Kita bisa ngeliat detail dalamnya. Wih, garang banget nih ke friends tuh. Kalian bisa ngeliat tuh detail. Wih, cakep banget. Ungu sekali. Ya, detailnya uwu sekali ya, make friends ya. Wih, cakep banget. Wih, seneng banget aku nih. Wow, kalau kalian suka dengan diecast ini, tolong tinggalkan di kolom komentar. Kalian boleh ngasih rating deh. Dari 1 sampai 10, kalau aku nih. Wow, ini 9,8 ini. 9,8, cakep banget nih. Entah memang karena aku yang suka Datsun. Gak tau juga. Nah, di bagian belakang nih kita bisa ngeliat nih. Ada tulisan kanji. Bukan deh. Ada tulisan Wagon, Mika Friends. Di bagian belakangnya ada tulisan Wagon. Wow, Wagon, ganteng Wagonnya. Wih, kok gelap? Kok gelap ya? Sorry. Ini ada tulisan Wagonnya nih di belakang, Mika Friends. Dan untuk lampunya, ganteng banget ya. Cukup. Aku suka banget. Wow, kalau kalian suka dengan video ini, boleh tinggalkan like, komen, dan share-nya, Mika Friends. Dan buat kalian yang tidak suka dengan video ini, boleh tinggalkan kritik dan saran di kolom komentar. Aku tungguin biar aku tuh tahu gitu loh, apa yang harus aku perbuat agar kedepannya itu ataupun next videonya itu bisa yang memuaskan kalian lah gitu. Oke, Mika Friends semua, terima kasih banyak ya Mika Friends sudah menonton video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.